Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelku, aku Tini. Dan kali ini aku ingin membagikan tips seputar untuk YouTuber pemula. Aku juga YouTuber pemula. Dan di video kali ini aku ingin membagi tips dan kita akan praktek sama-sama ya. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe channel aku, like jika kamu suka, dan komen untuk beberapa pertanyaan. Nah, untuk materi kali ini aku sudah merangkumnya dari berbagai sumber ya. Sudah aku catat dan aku mengumpulkannya juga dari berbagai YouTuber-YouTuber yang sudah terkenal. Oke, kita mulai aja videonya. Dan ini dia 5 tips dari aku sebagai YouTuber pemula. Tips yang pertama, buatlah nama YouTube seunik dan sekreatif mungkin. Karena banyak YouTuber-YouTuber itu menggunakan nama-nama seperti brand, seperti kegiatan YouTube-nya, tema dan topik YouTube yang akan dibuat setiap harinya. Nama YouTube juga bisa pakai nama lengkap kamu ya, atau nama brand kamu, seandainya kamu punya merek dagang, bisa juga kamu gunakan. Ada juga yang menggunakan nama keren di belakang nama pendeknya. Tips yang kedua, siapkan alat pendukung. Nah, alat pendukung ini ada banyak ya. Ada salah satunya ada handphone, kemudian yang kedua ada tripod, kemudian ada mic, kemudian ada editor video dan editor foto. Aku kan juga YouTuber pemula, kebetulan aku pakai editor videonya itu aku pakai KineMaster. Kemudian untuk editor fotonya aku pakai Canva yang bisa kamu download di Play Store. Untuk tips yang ketiga, kamu harus rajin upload karena nanti semakin sering kamu upload foto, maka akan semakin sering orang mengunjungi channelmu. Tips yang keempat. Tips yang keempat kali ini, kamu harus benar-benar matang merencanakan channelmu. Jangan sampai ketika kamu pengambilan video, pengambilan suara, atau pengambilan gambar, kamu tidak merencanakan itu akhirnya memakan waktu dan isi dari kontenmu itu tidak jelas. Nah, untuk tips yang terakhir, yaitu tips kelima adalah mulai aja dulu. Seperti aku di sini cuma pakai kamera Xiaomi, kemudian aku pakai tripod yang aku beli di Shopee, dan aku tidak pakai mic ya, tetap pakai editor videonya KineMaster. Dan editor fotonya adalah Canva. Nah, itu dia tadi 5 tips sebagai YouTuber pemula yang sudah aku rangkum. Semoga di materi kali ini dapat membantu para teman-teman sebagai YouTuber pemula di tahun 2020. Jangan lupa tekan loncengnya supaya nanti ketika aku upload video baru kalian dapat notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.